Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Amatiris Effendi. Pada kesempatan kali ini, saya akan ajak Anda semua untuk berwisata secara online ya. Dan kali ini saya ingin mencoba salah satu jenis kamar hotel di Banyuwangi. Dan hotel ini adalah hotel yang berada di lereng Gunung Ijen, di mana hotel ini memiliki tipe kamar terbaru. Ya, masih baru sekali karena masih sekitar 1 atau 2 bulan ini baru dibuka untuk umum. Ini adalah Hotel Grand Harvest Resort and Villa dengan tipe kamar premier. Lalu seperti apa dalam kamar premier ini? Kita akan coba masuk ke dalamnya. Ini adalah kamar terbaru dari Grand Harvest tipe premier. Begitu masuk, wih, luas ternyata ya. Halo bayi. Wih, interiornya super mewah. Desainnya elegan minimalis. Ada sofa. Ada, waduh, iki wes nyapa iki? Telepon, no, nanti dulu. TV-nya gede banget. Brankas, ada kulkas mini ya, pembuatan kopi dan teh. Cek kamar mandi lihat dulu yuk. Wow. Ada tempat khusus untuk mandi yang ada shower, wastafel, hair dryer, handuk, sabun mana sabun? Mungkin di sini? Oh iya betul, dalam sini. Luar biasa. Ini sedikit remang-remang, bisa lihat depan. Sek, kita mau lihat depan ya, balkon. Bayi. Waduh. Balkon luas. Ada sofa. Iya, Dang, apa-apa. Langsung kolam renang. Gimana, Fatan? Oh iya, sip. Ayo lihat. Mana? Itu tower. Yang di sebelah sini tuh, itu deluxe ya. Di depannya yang ini ada bangunan kecil. Maksudnya bangunan sebelah sana itu family room. Yang ini rencananya kayak glamping kayaknya, tapi sepertinya belum jadi. Tipe premier di sini punya kolam sendiri. Tipe family room juga punya di situ. Kalau untuk kolam umumnya di sebelah sana. Jadi ini tempatnya masih luas. Kita nanti bisa keliling-keliling. Ini balkonnya untuk pagar balkon tinggi. Kita lanjut room tournya ya, teman-teman. Tadi lampunya belum saya nyalain. Ternyata setelah dinyalain, tuh kelihatan bagus banget ya. Cuma ini harus hati-hati, sedikit hati-hati kalau bawa anak-anak. Karena ini pakai kaca gitu ya. Jadi sampai kena ini bocil-bocil. Selanjutnya ini tadi ada yang lupa. Tadi yang tak bilang dari kamar mandi sama kamar tidur itu kan di batas kaca kayak gini. Ternyata kaca ini tuh bisa di sedikit gelapkan dengan remote ini ya. Misal kita pencet kayak gini. Tuh. Bisa lebih private. Kalau kita kembali lagi tinggal dipencet. Oke, jadi seperti itu, tinggal pencet lagi. Ya seperti itu ya.